Pemirsa, sejumlah bakal calon wali kota Jambi mulai melakukan pengambilan formulir pendaftaran di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Jambi. Pada hari pertama pembukaan penjaringan bakal calon wali kota Jambi dan wakil wali kota Jambi, Kamis 25 April 2024. Sejumlah bakal calon wali kota Jambi telah berdatangan mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Jambi di DPC PDI Perjuangan Kota Jambi. Ketua Penjaringan DPC PDI Perjuangan Kota Jambi, Basmar, menyampaikan, mulai dari pagi hingga sore hari, sejumlah bakal calon wali kota Jambi dan wakil wali kota Jambi telah mengambil formulir pendaftaran. Dikatakannya, yang sudah mengambil formulir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Kota Jambi, yakni Budi Setiawan, Iqbal Linus, dan Maulana. Alhamdulillah pada hari ini, di perdana penerimaan pendaftaran calon wali kota PDI Perjuangan itu sampai pada pukul 2 sore hari ini itu jumlah pendaftar itu ada 4 orang. Pertama kami menerima tim dari Bapak Dr. Maulana, kemudian kedua dilanjutkan oleh tim Iqbal Linus, kemudian dilanjutkan ketiga Eko Setiawan. Dan terakhir pada pukul 1 tadi kami menerima kunjungan dari tim Budi Setiawan. Semuanya diwakili oleh tim mereka. Sesuai yang sudah kami umumkan itu kita terima, dan pengambilan formulir itu kita dari tanggal 5 sampai tanggal 25 sampai tanggal 5. 25 sampai tanggal 5. Sandi, Cik TV, melaporkan.